Guys, video kali ini kita akan mau mengajarkan ke kalian bagaimana cara menggunakan putih-putih gitu ketika kalian mengganti foto profil yang kalian sukai, apalagi kalian suka main sosmed gitu. Kalau aku sih di WA aja aku ganti PP-nya, kalau IG aku lagi malas ganti PP WA cewek gitu ya kan. Misalnya aku lagi ganti PP yang cewek gitu guys. Dari waifu aku dari anime Kasus Stars yang namanya Yume Negino. Ini keyboard 6 bulan aku ganti kan, karena lagi malas saja, dan beberapa hari kemudian bakal aku ganti. Kalau ada suatu pemeriksaan HP aku, kebetulan HP aku ini nggak pernah diperiksa gitu, kayak langsung aja kita ke WhatsApp ya. Jadi kemarin ada yang lihat SW aku gitu, bukan kemarin sih, udah aku buat kemarin, tiba-tiba ada guruku itu guys yang melihat. Terkejut kan aku, yang ini tuh Pak Halim ya, kayak bisa SMP jadi aku loh guys. Jadi itu aku ngebuat video ini tutorial liatin SW gitu. Jadi lagi males aja guys, aku lagi males. Memang betul ya guys, kemarin ini aja, ini baru 9 guys. Ada adik Juan juga yang lihat SW-ku, yang dia hari pertama. Kemarin ngechat aku. Nah, ini aja. Belum ada respon, cuy. Aku contoh aja ini yang kayak gini, ilangin yang kayak gini loh guys. Ini juga ini aku tahu di tangannya cuma setengah, soalnya dia tuh kayak pegang tali dari foto aslinya waifuku seperti ini tuh teman. Caranya kalian tinggal cara-cara gitu teman. Kita lihat deh, kita ini aku carinya di Google, aku carinya yang di fan art teman-teman. Kalau kalian pengen nyari waifu kesukaan kalian, oke. Jadi pertama kita cari warna yang berwarna putih. Tadi itu HP aku mati beneran ya guys, mati total. Tapi gak mati total banget, ini masih bisa dipakai teman-teman. Okay. HP aku ini agak aneh, dan ini HP aku ini kayaknya udah rusak gitu. Soalnya cuman rusak ketika hidupin HP gak selamanya, tapi ada matinya gitu guys. Sini kita hilangin yang bintang-bintangnya juga ya kan. Salah guys, jadi kayak gini kan. Ini kalau misalnya ini nggak kelihatan, tinggal kalian zoom aja. Ini kayak gini ya, jadi kita hapusin tidak tambah badan dia ke sebelah kanan.
Ini selanjutnya sebelah sini yang kalian geser aja ya kan, habis itu kalian lanjut berwarna lagi, lanjutin coretan dan lanjutin coretin. Okay. Ah salah guys, sorry. Okay, jadi kayak gini ya teman-teman, kira-kira kayak gini. Ini kalian tinggal tambahin aja warna-warna ya, ini jangan ditambahkan warna dulu, pertama kalian pasang SOI dulu teman-teman. Aku pasang aja ya teman-teman, ini bukan aku ganti PP, tapi PP yang ini bukan PP yang ini lagi guys, ada kurang bagus aja gitu guys, kurang bagus, ada yang paling cantik gitu loh, aku suka PP yang telah aku edit lagi guys, ini tambah lagi udah pakai filter gitu kan. Sini. Semangat ya ayangku untuk bersekolah. Ini star harmoni, harmoni, harmoni akademi. Sekolah dari anime Akatsu Stars. Sekolah idol ya, bukan sekolah biasa. Oke, sekolah idol. Kasih laptop itu kan. Enggak, aku lagi malas namain efek aja, efek filternya aja. Pertama, oh. Boti, boti artinya bonceng bertiga gitu, atau bertigaan gitu lah. Yes. Oke. Kalau kalian pengen rekamannya kayak gini, kalian harus share aja ke WA kalian yang cadangan itu kan di sini. Ini aku pengen kirim si Aprizal aja. Oke. Nanti muncul gitu guys. Nanti muncul notifnya. Ini akan muncul gitu. Nah, ada muncul gitu. Ini kalian tinggal edit aja efek yang ini filter yang kalian suka. Ini. Nah, lihat nih. Kita perhatikan yang putih-putihnya ini hilang guys, ini beda kalau kalian tuh pakai filter dari WhatsApp, kalau filter yang ini hilang, hilang langsung serius, ini tuh hilang langsung. Nah kira-kira seperti itu ya guys tutorialnya. Nah guys, aku pengen ganti PP aja guys, ada yang lebih cantik daripada PP aku yang sebelumnya. Jadi aku mau ganti aja, guys. Nah, ini terlalu gimana ya? Terlalu cute gitu. Kalau ini cute tapi normal gitu. Suka lihatnya. Oke. Ini keren kan? Keren, guys. Keren, 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 keren. Kalau ada PP yang kayak gini aku enggak pernah ganti, guys. Mungkin sebulan atau dua bulan. Lihat aja nanti kalau misalnya aku bosan, aku ganti PP yang lain gitu guys. Tapi kalau yang ini nama nggak bosen gitu guys. Ini ngeditnya dari foto yang ini teman-teman. Kalau kalian pengen tahu dari foto yang kayak gini, ini kalian tinggal zoom aja. Ini ya, aku paling suka liatin ekspresi dia yang kayak gini. Dan ya, kalau kalian pengen ganti yang sebelahnya juga boleh. Yang ini.
Iya. Minimal ini pantatnya ini gak usah diliatin ya, atau di gituin ya. Coba aku mau tes dulu untuk pergantian PP yang ini. Yang ini ya teman-teman. Yang ini. Ini bisa ya. Biasanya ini bisa, guys. Lucu gitu loh. Ekspresi dia yang kayak gini aku suka, serius. Visualnya dia tuh bagus. Visual anime gitu kan. Kalau visual realnya sih yang bagus juga. Aku suka seiyuu dan juga animenya. Yang waifu pertama aku yaitu Yumejino. Kalau seiyuunya Sena Horikoshi. Gitu lihat. Ini kayak gini ya teman-teman. Ini yang kayak gini. Ini bakal aku ganti lagi untuk 2 bulan atau sebulan yang akan datang. Tapi tunggu aku gitu deh guys. Tunggu aku enggak ini tunggu aku gimana ya aku ngomongnya. Tunggu aku udah bosen. Tunggu aku ini udah bosen gitu guys. Baru aku yang lain gitu kan spesinya. Oke, itu doanya yang saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time video. Bye bye.